الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Al-hadithul mursalu wa mursalun minhu sahabiyu saqad. Ini hadis mursal. Dia adalah wa mursalun minhu sahabiyu saqad. Hadis mursal adalah ya, yang gugur sahabat. Menurut beliau ini. Walaupun nanti ada perbedaan. Wa mursalun bi sighati ismil maf'ul lughatan ma'khuzun minar irsali wa huwa al-itlaq. Mursal bi sighati ismil maf'ul dengan ya bentuk isim maf'ul. Mursalun arsala yursilu irsalan wa mursalan fa mursilun wa dzaka mursalun isim maf'ul. Lughatan secara bahasa ma'khuzun itu diambil minal irsali daripada irsal. Irsal bahwa itlak namanya itlak melepaskan irsal mengirim fa ka'anna rawiya al-mursila atlaqal isnada wa lam yuqayyid bi jami' ruwatihi, maka seakan-akan rawinya itu mengirimkan ya, melepaskan atlaqal isnada ya mengitlakkan sanad wa lam yuqayyid dan ia tidak mengikatnya bijami'i ruwati dengan sekalian para perawinya. Wa istilahan dan secara istilah adalah wal hadisul lazim minhu ay min isnadi sahabiyyu saqat. Dia adalah hadis yang daripadanya atau daripada sanadnya as-sahabi ada sahabat saqat yang gugur. Ya, jadi ada menurut beliau yaitu ya hadis mursal sahabat ada sahabat yang gugur bi an rafa'u tabi'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata sahabiyya ya dengan bahwa tabi'in memarfukan hadis itu sampai kepada nabi dan ia gugurkan sahabat. Ya, digugurkan sahabat, dimarfukan kepada Nabi, digugurkan sahabat. Ya. Nah, wa adza khilafu sahihi indahum. Ini bersalahan dengan yang sahih. Definisi ini menurut mereka para ulama muhaddis. Ya. Id karena law ulima anna saqitahu wa sahabiyu lama wasi'a ahadan ayak talifa fi ujiyatihi ma'a anna al-jumhura ala da'fihi wa adami ujiyatihi fasa'i'u ayyukala huwa ma rafa'u tabi'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana tabi'iyu kabiran wa huwa man kana aksara ruwatihi riwayatihi anis sahabati ka Sa'id ibn Sa'ib aw sahiran ka Muhammad ibn Syi'ab bin Az-Zuri wa Ya'ya Ibn Sa'id al-Ansari. Ya. Kata beliau wa adza dan ini adalah khilafus sahih, bersalahan pendapat ini ya dengan yang sahih indahum menurut mereka para ulama. Jadi pendapat tadi itu ya berbeda dengan pendapat yang sahih. Ya, kalau tadi ya tabi'in menggugurkan sahabat. Padahal sahabat walaupun enggak ada ya sahabat, sahabat itu apa? Udul semuanya udul. Jadi enggak masalah. Sedangkan hadis mursal ulama mengatakan adalah hadisnya dhaif. Kalau digugurkan sahabat itu
Sedangkan sahabat itu, ya, sahabat itu semuanya udul, semuanya baik, ya, adil semua. Nah, padahal para ulama sepakat bahwasannya hadis mursal itu dhaif. Berarti bukan sahabat, ya, ada di bawahnya nanti tabi'in, ada tabi'in yang besar ataupun kecil, nanti kita lihat. Wa'iz karena law ulima, jikalau diketahui anna saqita, bahwa yang gugur huwa sahabiyu, itu sahabat, lama wasiya ahadan ayakhtalifa fi hujjati, ini saya tidak luas seseorang bahwa berselisih pada kehujahannya. Ya, ma'anal jumhur, serta bahwa saya jumhur, artinya jumhur itu ala dha'fi, sepakat atas lemahnya, wa adami hujjati, dan tidak bisa dijadikan hujjah, hadis mursal. Fasa'i'u, maka yang sahih ayu qala, bahwa dikatakan huwa ma rafa'u tabi'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hadis yang dimarfukan oleh tabi'in kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana tabi'ayu kabiran, sama saja adalah tabi'inya itu tabi'i yang besar. Wa huwa man kana aksara riwayati anis sahabati, yaitu orang yang paling banyak, man kana aksara riwayati, orang yang paling banyak riwayatnya dari sahabat, contoh seperti Sa'id bin Musayyib, ausagiran, atau sahabat yang, ya, kecil, ke Muhammad bin Syihabin, seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, wa Yahya ibni Sa'idin Al-Ansari, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Jadi ini pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat, ya, yang sahih kata ulama. Ya. Tentang hadis mursal. Tanbihun, satu peringatan yang bagi seyogianya qiraatul Ibnul Musayyib bikasril ya'i. Jadi sebaiknya bacanya Musayyib. Ada ulama bacanya Musayyib. Jadi guru saya ada yang baca Musayyib, ada yang baca Musayyib. Ya. Beda guru, gurunya beda-beda. Ada yang baca Musayyib, ada yang baca Musayyab. Ya. Kalau saya bacanya Musayyib, ya, sebagaimana di sini dikatakan, seyogianya membaca Ibnul Musayyib dengan kasrah, ya. Seyogianya begitu. Seyogianya yang bagi, berarti ya boleh aja ya. Musayyab, ya. Guru saya bacanya Musayyab. Ada dua guru saya, yang satu Musayyab, yang satu Musayyab. Kalau yang jalur kampus Musayyab, jalur ngaji aja Musayyab. Ya, saya nggak sebutin gurunya yang nggak enak ya. Ittiqa'a du'aihi iz qala lamma fatahu ahlul iraqi sayyabuni sayyabahumullah. Karena waspada terhadap doanya ketika ia berkata tatkala ya memfatahkan akan dia oleh ahlul iraq, sayyabuni sayyabuni ya sayyabahumullah. Ia telah ya menunda-nunda aku, ya semoga Allah menunda-nunda mereka. Jadi jangan bacanya sayyab. Takutnya ini, ya. Waspada aja sama doanya, ya. Ya, karena beliau telah berkata, ya, ketika orang ahli Irak mengatakan sayyabuni, ya telah ya sayyabuni, mereka telah ya
mengihmalkan aku. Semoga Allah mengihmalkan mereka. Jadi kita jangan sampai masuk ke dalam doanya nih. Jadi seyogianya bacanya musayyib. Summa alam, kemudian ketahui olehmu anna hukmal mursali, bahwasanya hukum mursal ad-da'fu da'ib inda aksar al-muhaddisin, menurut kebanyakan para muhaddis. Wa minhum, di antara mereka yang berpendapat ini, al-imam Syafi'i wa imam Syafi'i lil ja'li, karena bodoh bihalisa, karena ya ja'il bihalisa qiti, dengan keadaan yang gugur. Iz, karena yahtamilu muhtamil ayyakuna ghaira sahabihin, ya, yang gugur itu muhtamil bukan sahabat. Wa idza kana kadzalika, dan apabila ada seperti demikian, fa yahtamilu ayyakuna dha'ifan, maka muhtamil bahwa asalnya dia itu dha'if. Wa ayyakuna siqatan, dan bahwa asalnya dia itu siqat. Ya, jadi bisa dimungkinkan ya dha'if, bisa dimungkinkan siqat, sehingga nanti hadisnya bisa dimungkinkan ya, sehingga hadisnya nanti bisa dhaif. Wa bi taqdiri kauni siqatan yahtamilu annahu ruwiya an tabi'in aidan wa yahtamilu annahu dhaifun, dan dengan takdir keadaan itu siqat, muhtamil bahwasanya itu hadis diriwayatkan dari tabi'in juga, dan muhtamil bahwasanya dia itu dhaif. Wa akadha ila ma la ni'ayata lahu aqlan, dan seterusnya sampai kepada sesuatu yang enggak ada ya penghabisan, enggak ada puncak baginya secara akal. Wa ila sittatin aw sab'atin istiqra'un, dan kepada 6 atau 7 itu adalah hasil istiqra. Idh huwa aktsaru ma wujida min riwayati tabi'ina ba'dhum an ba'din, karena dia itu kebanyakan apa yang didapati daripada riwayat tabi'in akan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Misal mursali, misal hadis mursal ma rawahul imam Malikun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik fi Muwatta'i, dalam kitab Muwatta'nya, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha'i bin Yasar, dari Atha'i bin Yasar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna siddatal hari min faijahan nama al-hadisa, sesungguhnya ya sangat panas itu adalah dari ya keluasan neraka jahanam, ya. Jadi dari sebab neraka jahanam hembusannya ya, sangatnya ya Pak, sesungguhnya sangat panas neraka jahanam itu dari keluasannya neraka jahanam, hembusannya neraka jahanam. Jadi kalau kita panas banget di sini nih, ini sebab daripada ya neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al hadisul gharibah.